Pemirsa, Universitas Jambi menggelar bedah buku tentang penelitian desain dan pengembangan kependidikan, yakni konsep, prosedur, dan sintetis pengetahuan baru yang disampaikan langsung oleh Profesor M. Rusdi, meningkatkan kemampuan literasi pendidik, dosen, dan guru di Provinsi Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Pemirsa, saat ini JEKTV sudah beralih ke siaran digital dan JEKTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEKTV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEKTV. Akhir kata, saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. JEKTV, inspirasi kita. Bedah buku tentang penelitian desain dan pengembangan kependidikan, yakni konsep, prosedur, dan sintesis pengetahuan yang digelar Universitas Jambi Selasa 22 Desember 2022 di Ruang Senat Rektorat Universitas Jambi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Departemen Komersialisasi dan Jasa Badan Pengelola Usaha Universitas Jambi, Ketua Badan Pengelola Usaha Universitas Jambi, Dekan dan Dosen serta Mahasiswa Universitas Jambi. Profesor M. Rusdi selaku narasumber dan penulis buku penelitian desain dan pengembangan kependidikan yang juga Dekan FKIP Universitas Jambi berharap dengan adanya bedah buku tersebut dapat meningkatkan kemampuan literasi pendidik, dosen, dan guru di Provinsi Jambi, sehingga dapat mengikuti tren perkembangan dan memperbarui diri dalam proses pelajaran dan pelayanan. Kita harapkan dengan kegiatan seperti ini akan meningkatkan kemampuan literasi para pendidik, para dosen, para guru di Jambi, sehingga meningkatkan kemampuan guru untuk meningkatkan profesionalismenya. Sehingga pada saat mereka akan mempelajarkan studi ini, mereka bisa mengikuti tren perkembangan dan memperbaharui diri dalam proses pelajaran, proses layanan yang menerapkan prinsip-prinsip desain yang development. Karena Universitas Jambi sebagai perguruan tinggi yang memiliki visi entrepreneurship university, metodologinya adalah RMI. Kita sudah menanamkan RMI di dalam sebuah para dosen dan mahasiswa. Jadi tidak usah dilakukan lagi tentang visi itu clear, kita menerapkan dengan baik. Iqbal, JEKTV, melaporkan.